Oke, semua tim bersiap. Red, provide support. Go. Got him. Element, talk. Roger that. Empty over here. Medical assistance is standing by. Empty over here. Team. Go. Restrain. Unlock. Fall in behind me. Fuck. Hi guys, welcome back to Ready or Not. Misi kali ini kita akan menggagalkan penyelundupan senjata di kantor pos. Amankan yang di dalam. Karena tempatnya dicurigai, agen kita dikirim untuk menyelidiki. Tapi kita kehilangan kontak. Kita cari, kemungkinan dia ditembak. Kita amankan areanya. Oke, tahan semuanya. Kontak. Depan atas. Ya, baru mulai. Yang bawah gak lihat. Ada yang naik dari belakang. Depan harusnya aman. Ini jaga teman kita. Keluar. Yes, pas. Peluru masih ada. Marga ini tiba-tiba muncul ya. Apa aku aja yang gak lihat? Kanan clear. Depan. Depan kiri clear. Tolong angkat tangan semuanya. Kooperatif. Kita periksa ruangan yang di depan. Habis itu kita naik. Nyonya, tolong ikuti perintah kami. Oke, kita ambil alih pelan-pelan. Kurang bangunan yang di depan kiri sama atas. Kita perintahkan tim kita stack up di depan. Clear pakai flashbang. Oh. Lagi open command buat perintah tim kita. Musuhnya datang. Enemy down. Lapor. Suspect down. Moving ke dalam semuanya. Switch with me. Reaching. Going in. Opening on the right. Kanan. Jaga yang kiri. Teman kita periksa di kiri, aman. Oke, clear. Dropping a chem light. Los Suenos Postal Service. El Matadori. Oke, semuanya clear. Tolong angkat tangan. Kanan, clear. Kiri, kosong. I got nothing here. Lagi kerja apa dia di sini? Atas aman. Kita dapat satu warga sipil. Salah turun tangga. Di belakang turunnya kita tadi. Ini maksudnya di kanan kita nih. Oh, kanan kontak. Depan. Baru datang mereka.
Kita cek yang kanan dulu aja. Mana dia? Oh, kena armor. Ankle-nya dia hampir gak kelihatan loh. Warga sipilnya gak ada yang dibunuh ya. Bagus, mereka cuma ngincar kita berarti. Clear. Amankan senjatanya mereka. Oke, okay, suspek botak berhasil diamankan. Kita lanjut telusuri area sebelah kanan yang sini. Tolong jangan bergerak demi keselamatan bapak sendiri. Biar teman kita yang ikat. Tempatnya banyak angle buat ngepick. Mengerikan juga. Oh ya, gamenya pakai komen suara buat merintah-merintah teman kita. Jadi berasa single player, multiplayer jadi satu semuanya. Oh, kontak, suspek depan. Mati dia. Belum ya. Kita cek ke depan. Jalannya ya lewat sini aja. Nggak ada jalan lagi. Bawah, clear. Oh. Warga sipil ya. Nggak mau tiarap dia. Yang ku tembak terakhir tadi di kanan kita. Oh. Depan. Nggak tahu dia nembaknya dari mana. Apa yang barusan terjadi? Dari kanan dia. Teman kita yang dapat. Yang dari depan sini nembakin kita. Nggak tahu posisinya. Kita keliling amankan suspek sama warga sipilnya dulu aja. Di luar belum kita amankan. Area gudang pensortirannya clear. Oh. Suspect down. Konfirmasi, suspect down. Gak bisa run and gun. Kita periksa setiap sudutnya. Ada. Kayaknya dia down. Dua suspek terlumpuhkan di area luar. Confirm. Detail di game ini bagus banget. Sesuai dengan tema apa yang diberikan. Berarti area sekitar sini aman. Oh ini dia. Pakai senjata mereka ini. Kita coba ke depan. Kanan. Aman. Kita periksa dulu aja misinya kurang apa. Bring order to South. Semua misinya selesai, tinggal ngeberesin sisa-sisa suspeknya saja. Kita kembali ke tempat awal masuk kita tadi. Heran juga nih mana musuhnya. Ada kiri. Down. Gak lihat aku. Mereka semuanya sekarat, masih bisa ngomong. Oke, dua suspek terlumpuhkan. Masih ada nih mereka nih. Misi kita belum selesai. Kita pastikan kiri kanan aman. Oke, clear. Dicariin gak ada loh, di mana? Ini tempat awal kita masuk. Depan kita. Sekarang dia ya. Di awal tempat masuk dong. Ada lagi, dua orang. Udah jadi game horror. Di luar dia. Gak bakal nyangka, dari tadi kita muter-muter. Kita cariin mereka di area bangunan utamanya. Tapi mereka
mereka muter sampai di tempat awal kita mulai. I'm hit. Oke, okay, down. Dan misi kita masih belum selesai. Kita nyari kemana lagi? Bendera kebanggaan kita. Oh. Oke, okay, finally done. Lapor, all suspect. Semua terlumpuhkan. Area berhasil diamankan. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu algoritmanya dengan cara di like. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa komen di bawah juga. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.